Welcome back lagi bersama saya di Jahanam Gaming tentunya. Nah, di video kali ini guys, saya akan bagikan kepada kalian semua gift code yang aktif. All gift code. Dia ada 7 gift code ya guys. Jadi pada game Legend Ninja Six Pet. Oke, kita kalau tanpa tunggu basa-basi, kita harus langsung menuju ke gift code-nya ya guys. Untuk gift code-nya guys, kalian kan pasti bingung ya, di mana ya gift code-nya untuk claim, untuk ambil. Gift code-nya ada di event, kita ke event. Terus di event ini kita scroll saja ke bawah, ada di sini cool event, kita scroll ya ke bawah. Di sini ada exchange gift. Jadi exchange gift ini adalah tempat exchange gift code ya guys. Jadi tanpa tunggu basa-basi lagi, kita langsung saja ke gift code-nya. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa untuk subscribe di bawah agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya guys ya. Ini please subscribe ya guys. Jangan lupa guys subscribe ya guys agar kalian semua dapat video-video terbaru dari saya. Dan giveaway sini ya guys ada 7 yang aktif ya guys, 7. Jadi tanpa tunggu bahasa yang lama-lama lagi, giveaway-nya saya akan langsung berikan kepada kalian semua ya guys. Yang pertama giveaway-nya adalah Mary X Mas. Ini aja guys, giveaway yang pertama adalah Mary X Mas. Kita coba redeem. Gift code is success. You set to game. Oke, kita coba cek ya guys. Kita cek. Ini dia guys. Oh, kita hanya mendapatkan Rio ya guys. Rio sini seperti diamond ya guys. Terus ada dapat koin, dapat XP dan juga hero promotion stone. Oke, kita ke gift code yang kedua. Gift code yang kedua ialah Yuki Gakure. Oke, Yuki Gakure kita langsung redeem ya guys. Dapat lagi guys, is sukses. Kita coba langsung lihat di mailbox. Oh, dapat 10 special scroll guys, dapat 10 special scroll dan dapat 10 premium scroll. Jadi ini mantap guys. Mantap. Dapat 1000 juga ya guys ya, dapat 1000 Rio. Kalau yang tadi yang Merry Christmas kita dapat. Oh, kita masuk ke gift code yang ketiga ya guys. Gift code yang ketiga kita langsung exchange dengan Jutsu Legend. Oke, kita coba langsung random guys ya. Sukses ya guys, sukses. Jadi kita coba langsung menuju ke tempatnya. Kita mendapatkan 2 premium scroll, dapat arena tiket dan dapat hero promotion beserta Rio ya guys. Nah, untuk gift code yang keempat. Yang keempat adalah Ultimate Legend. Oke, Ultimate Legend. Jadi kita tanpa basa-basi lagi, kita langsung redeem guys. Oh, dapat lagi. Kita coba cek ya guys. Oh, dapat Rio, dapat 2 jam money chest dan 2 jam XP chest, terus beserta Shard of Charm upgrade stone material. Oke, kita sekarang masuk ke gift code yang kelima. Yang kelima adalah Happy Release. Gift yang kelima ya guys. Ya, dapat guys. Is successfully used. Oke, kita coba cek lagi guys ya. Oh, dapat special scroll 2. Dapat premium scroll 2 dan juga dapat get area beserta Rio 100. Oke, gift code yang keenam guys ya. Gift code yang keenam. Exchange.
karena kita masih pemain baru atau ini kan baru rilis ya guys. Jadi terus new player. Oke, kita coba langsung gaskan ya guys. Dapat lagi guys. Kita lihat, dapat juga premium scroll dan juga normal scroll guys. Serta Rio XP dan juga gold atau coin ya guys. Money chest. Dan untuk gift code yang terakhir adalah free 5 gold. Oke, coba kita langsung redeem ya guys. Ya, berhasil guys. Kita lihat di sini. Oh, dapat apa ini guys? Dapat chip. Chip ini saya tidak tahu buat apa ya. Dapat hero promotion, dapat set of charm dan juga dapat Rio. Jadi coba kita langsung collect semua ya guys. Totalnya 15 premium, 12 special scroll. Oke, terus ini ada temannya guys. Ini hoki enggak ya kalau ngegacha? Coba kita coba langsung rekrut ya guys. Kita coba normal scroll. Ini dapatnya kalau enggak salah. Oke, kita coba langsung rekrut guys. Kita lihat ya guys. Wah, tai banget guys. Enggak dapat, bro. Gile. Kenapa ini cuma 10? Plus 200 dong. 2200 guys. Coba kita rekrut yang di apa ya guys? Di spesial. Oh, belum kebuka ya guys. Mungkin akan kebuka setelah kita apa ya? Sampai ini stack berapa ini? Stack 6/9. Sedangkan saya di sini masih stack berapa di sini? 4/1. Di bag saya ini ada berapa? Oh, udah dapat ini guys. Ambil saja semua ini. Terus kita buang. Oh, nggak bisa. Oh, bisa pakai item. Coba kita pakai akan item equipment kepada mereka ini semua guys. Naruto. Auto equip. Hinata auto equip. Sasuke auto equip. Sakura auto equip. Sakon dan lima nah bagus ya guys. Ih, Yamato Anbu guys. Build defects again all enemy. Gain 15 attack line. Edge 50% blessed. Kalau ini yang Lee hanya 2 guys skillnya. Hanya 2. Kalau ini akun hanya 2 juga guys. Jadi kayaknya Anbu bagus ini guys. 1 2 3 6 kan kalau di sini line up 6 guys. Kita lihat di sini saja. Kita coba jalankan sebuah advance dan kita Yamato Taicho. Ini informasi saya 2 putir, 2 air, 1 api, 1 fight saja, fight, kita fight guys. Nanti saya akan urus ini tapi mungkin setelah kebuka stack ya guys. Oke guys, sampai sini saya video saya kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Sampai bertemu dan see you, bye bye.